Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Sabtu, tanggal 3 Juni tahun 2023. Saya Pandu Dr. Andus Martio melalui channel YouTube Dr. Andus Martio Tio ini berada di jalan antara Dudukan sampai dengan Ngentak Rejo, di mana mulai dari Pertukuan Pereng ya, pas jalanan turun itu, jalan di sini sudah banyak yang rusak. Rusaknya bukan hanya sekedar rusak ringan, tetapi ini sebagian sudah sampai diuruk tanah oleh masyarakat karena tidak segera diperbaiki oleh pihak yang terkait. Kalau dilihat dari jalannya, ini jalan provinsi, sehingga yang punya kewenangan mestinya adalah pemerintah provinsi daerah istimewa Yogyakarta. Nah itu Bapak Ibu dan Ibu sekalian, itu ada truk yang melewati jalan yang satu badan jalan ini sudah rusak semua, bahkan tanahnya jendul-jendul sehingga sangat berbahaya bagi pengendara, terutama untuk motor. Untuk mobil pun sebenarnya juga beresiko, terutama bagi mobil jenis sedan, karena gundukan tanah ini bisa saja nyangkut di gardan ataupun di bemper mobilnya. Nah mungkin sepintas Bapak dan Ibu sekalian, ini ada yang siram-siram penjual aneka jus dan sebuah. Ini memang belum jual ya Mas? Mas siapa namanya Mas? Asmane sinten Mas? Asmane sinten jenengan? Pak Yoto. Nah, Pak Yoto, ini jalan ini rusaknya udah lama belum ya? Udah lama. Mungkin aduh, udah tahunan ya. Dan ini yang inisiatif nguruk ini siapa ini? Yang pribadi. Pribadi. Kalau di semen mungkin terlalu anu ya. Belum kering sudah dilewati. Dan itu Bapak Ibu, ini truknya ini 24 jam ya ini truknya 24 jam. Full ya. Dan itu bawa pasir, muatan berat sehingga jalan ini memang tidak mampu untuk menahan beban dari kendaraan yang sangat berat. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, inisiatif masyarakat tampaknya itu yang sudah nyendul-nyendul, sudah legok terlalu dalam. Ini dibenahi oleh masyarakat sehingga kondisinya cukup rata, tetapi ini tetap bagaimanapun juga di samping bahaya bisa menjatuhkan orang, ini tampaknya juga bleduknya yang bikin nggak sehat nih. Oke, betul ya Mas? Ya. Pernah ada kecelakaan di sini Mas? Wah, sering. Oh, sering toh? Sering. Oh, orang anu motor atau mobil? Motor. Motor ya? Ya, terutama yang matic ya. Kelihatannya matic kurang stabil. Nah, ini Bapak Ibu, tolong didengarkan, ini pemerintah yang memang punya kewajiban kewenangan untuk segera memperhatikan jalan ini, dibenahi, mungkin konstruksinya perlu dirubah dengan cor blok ya, mungkin yang cukup kuat. Kalau di aspal mungkin karena ini tanahnya tanah gerak, ini mungkin tidak sampai setahun dua tahun sudah hancur lagi. Bapak Ibu bisa melihat ini, kalau tanah ini labil, konstruksinya belum kuat, ini dengan melihat banyak yang legok-legok tertentu di pinggir itu, ini saya kira ini cukup berbahaya dan memang harus segera diperhatikan oleh pemerintah. Monggo yang berwenang untuk bisa segera menindaklanjuti. Demikian yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.